Assalamualaikum guys. Nah, sekarang saya kedatangan paket nih. Ini paket ikan dari Cilacap. Kebetulan saya pesan ikan dari teman saya. Nah, kita buka dulu ya, teman-teman. Ini sedikit ada masalah. Pas saya tunggu dan ditelepon dari pihak kurirnya, ikannya mengalami kebocoran ya teman-teman. Bisa dilihat kardusnya basah. Jadi pas saya dapat telepon, saya langsung berangkat ke kantor terdekat. Nah, saya langsung ambil. Untungnya pas saya ambil tidak bocor banyak ya teman-teman. Jadi bisa dilihat cuman bagian kanan bawahnya. Nah, ini ikannya teman-teman. Alhamdulillah bocornya cuman sedikit. Ikannya masih hidup. Alhamdulillah ada dua ikan ya teman-teman. Jenisnya Ryukin. Nah, teman-teman, ini pesanan saya kedua dari teman saya yang di Cilacap. Jenisnya masih sama. Jenis ikannya Ryukin. Cuman ini yang Broadtail. Broadtail itu yang ekornya panjang. Jadi beda dengan Ryukin yang kemarin saya pesan yang 3 ekor itu. Dan ini warnanya hitam ya teman-teman. Nah, saya coba buka dulu. Nah, ini ikannya alhamdulillah masih sehat. Perjalanannya cukup panjang, 2 hari ya teman-teman, dari Cilacap ke tempat saya. Nah, ini ikannya. Nah, saya coba pindahkan dulu ya. Ini ikannya Ryukin yang warna black. Karena saya tidak punya yang warnanya black, jadi saya pesan. Dan ini dia ngasih yang baby ya teman-teman, Ryukin Calico. Nah teman-teman, ini dia ikannya. Ini ikan Ryukin Broadtail yang warnanya black, karena saya pesennya yang warna ini. Nah, itu kata teman saya, dia ngasih ikan Ryukin baby yang Calico. Itu baby yang bagus ya teman-teman. Itu adiknya dari Ryukin yang 3 ekor itu yang ada warna kalikonya. Nah, ini adiknya yang baby ini ya teman-teman. Bisa dilihat punduknya udah tinggi ya, padahal masih kecil. Itu calon yang sangat bagus ya teman-teman, termasuk yang Ryukin Broadtail ini ya teman-teman. Kita coba masukin Ryukin yang baby dulu. Nah, ini airnya sudah stabil ya teman-teman. Nah, ini kita coba masukin. Mudah-mudahan ikannya sehat ya teman-teman. Bisa dilihat masih kecil, itu segede jempol tangan ya teman-teman. Masih sangat baby. Nah, kita coba masukkan lagi. Ini Ryukin Broadtail Black. Ini Ryukin yang saya pengen ya teman-teman. Baru saya dapat dari teman saya karena baru selesai memijah. Jadi baru saya pesan.
Nah, teman-teman, nah teman-teman, itu dia unboxing ikan ryukin rodtail yang warna black. Nah, ini koleksi ikan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.